Halo, jumpa lagi dengan Opeses. Makan enak, nggak perlu mahal. Saat ini awal di tahun 2022, tim daripada Opeses Official mengucapkan selamat tahun baru. Dan semoga di tahun ini kita mengalami kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dan awal tahun ini, aku lagi mau review yang namanya Saung Jamblang. Rumah makan Betawi. Mereka ada di Jalan Garut, Geraha Bintaro, dan di sini betul-betul di dalam resto ini banyak saungnya. Teman-teman bisa memilih saung meja atau saung lesehan, dan makanannya cukup asik, amazing, khas Betawi. Penasaran? Ayo ikut aku yuk. Nah, saat ini kita sudah sampai di lokasi. Anda lihat, bisa lihat semuanya, ada saung-saungnya sudah dipersiapkan semua, ya. Nah, lokasinya cukup asik juga nih, ya. Dan luas dan open air, ya. Dan yang menariknya ini tempatnya, jalannya juga rapi nih, ada konblok segala macam nih, ya. Oh, lihat. Pokoknya teman-teman datang sini sip banget deh. Jangan kesiangan. Agak sedikit pagian. Dan aku belum tahu nih tutup dan bukanya. Kita masuk dulu yuk. Kita lihat. Di saung nih, saung lesehan. Wah, asik banget nih tempatnya, juga oke banget ya. Dan pesanan aku udah siapin nih. Ini namanya sumsum, tulang sumsum jumbo. Wah, gila bener, tanpa nasi loh, nggak akan habis gue juga. Tapi buat teman-teman yang masih muda, ini pasti habis nih. Ya, nah ini geragotnya, ya. Aku rasa ini yang namanya tulang sumsum seperti ini rasanya sih jarang deh, ya. Jarang yang punya nih. Cuma Saung Jamblang yang punya nih, ya. Nah, ini tulang sumsum ya. Nah, kebetulan nih di sebelah aku nih ada pemiliknya. Beliau yang namanya Pak Haji Suryadi. Selamat siang Pak Haji Suryadi. Ya. Luar biasa banget nih, ngomong-ngomong nih udah buka berapa tahun di sini nih Pak Haji? Kita buka baru 45 hari. Hari baru? 45 hari coy. Tapi lihat deh, kalau kita balik nih sekarang, lihat tamu-tamunya cukup rame-rame. Nah, ibu-ibu, selamat siang Bu, Pak. Oke. Nah, ini luar biasa banget, lokasinya enak banget. Ini baru ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Baru ada 6 saung, ada lagi di dalam juga ada ya. Boleh saya tahu nih, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak Haji? Kita buka dari jam 10 ya, 10 pagi. Tutup sekitar jam 4, kadang jam 3. Ini karena cepat habis ini. Anggap aja sampai jam 3 sore nih coy ya. Nah, siapa yang cepat yang dapat nih ya. Ini nggak terlalu banyak. Ini kalau saya dengar-dengar ada 60 tulang seperti ini Pak Haji ya? Kadang-kadang bisa habis 60, kadang bisa lebih ya. Oh, tergantung iya. Lah. Tergantung ya. Hari Sabtu Minggu itu pengunjungnya banyak sekali. Iya. Ngomong-ngomong baru 45 hari dengan lahan sebesar ini, kenapa punya ide mau buka seperti ini, Pak Haji? Kita memang sengaja ciptakan menu yang langka ya, yang tidak ada di tempat lain. Ya. Karena kita hobi memang dari kecil, memang hobi sekali dengan masakan tulang. Oh, hobi ya. Iya, iya, iya. Kita kembangkan dan kita keliling kemana-mana, ternyata sulit kita cari untuk cari makan sumsum tulang ini.
makanan produk seperti ini susah nih ya. Susah. Iya, 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 iya. Jadi kita bukalah restoran sendiri. Jadi lokasinya persisnya kira-kira di tengah-tengah geraha, masuk di jalan Jalan Garut ya. Kemudian diklik aja dengan peta Saung Jamblang. Pasti tiba sampai sini ya. Oke, kita akan coba masuk ke dalam produknya dulu nih Pak Haji ya. Tapi sebelumnya mari sebentar aku bersyukur dulu, berdoa dulu ya. Amin. Oke, kita coba nih Pak Haji. Ini semua masakan sendiri dari istrinya Pak Haji ya. Ya oke. Luar biasa nih kita cobanya. Geragot ini yang pertama di tahun 2021 nih, wow, gedenya minta ampun nih. Wah, ini kuahnya kuah nampaknya pakai kuah susu nih Pak Haji ya. Iya, kuah susu betul. Kita coba dulu nih. Kita pindahin dulu ya. Kita coba dulu nih. Ini geragotnya. Ini geragotnya geragot besar. Aku nggak pesan jumbo nih, ya. Dibanderol berapa nih, Pak Ji? Itu antara 80 sampai 100. Itu. 80 ribu nih? Oh, 80 ribu cek, ya. Ini banyak banget geragotnya, ya. Makan, coy. Nah, lihat. Empuk sekali dagingnya, ya. Dan nggak terasa bau sapinya. Ini dimasak berapa jam kira-kira Pak Haji? Kalau ini tidak terlalu lama, ini paling 2 jam setengah lah. Oh, enggak lama ya? Kalau ini yang tulangnya yang lama justru sumsum ya? Ya, sumsum. Oh, oke. Okay. Kalau ininya enggak terlalu lama ya? Enggak terlalu lama. Empuk banget. Kemudian ini kuahnya kuah susu nih. Seperti sopnya seperti sop kambing ya. Kemudian ini kakinya. Asik banget. 9.25 nih aku kasih ratingnya. Nah, kita lihat ini. Wow, empuknya luar biasa nih. Asik banget. Resto seperti yang ada seperti ini nampaknya jarang sekali nih Pak Ji. Jarang sekali. Ini ya? Ini ada pada rekan kita Pak Yanto ya, Soto Jadul. Ini ada memang di sana, cuma mungkin agak sedikit berbeda rasa aja. Ya. Ada susunya, kemudian juga aku minta tulangnya nggak terlalu gede. Sipang. Saat ini aku coba sumsumnya nih, ya. Ini sumsumnya jumbo, ya. Jumbo punya, gedenya luar biasa, coy. Ya. Nah, kita coba dulu nih kuahnya dulu nih, ya. Terasa sekali bawang putihnya, bumbu-bumbu dapurnya juga banyak sekali nih. Oke, kemudian baik dia ada daun bawangnya semuanya, wah lengkap semua nih. Tomat semuanya campur baur semua di sini, ya. Asik. Oke, kita coba sumsumnya dulu nih. Mantap. Wah, mantap banget. Wah, hebat banget. Masaknya asik banget, nggak ada bau amis. Sumsumnya terjun sendiri. Kita belah sekarang beberapa ininya. Waduh. Memang nampaknya nih hobinya Pak Suryadi nampaknya nih. Dulu Pak Suryadi suka makan ini juga nih Pak? Iya, dari kecil makanan kecil nih.
Oh, ini makanan kecil? Iya. Coy, ini makanan kecilnya Pak Suryadi nih. Waduh, makan besarnya seperti apa nih, Pak? Oh, lihat. Asiknya. Wow. Oke, kita coba nih sekarang ini. Ini samping daripada kakinya, ya. Yang pasti empuk. Kemudian karena sudah disiram, sudah ada di dalam kuahnya, ya. Kuahnya jadi terasa sekali bumbu-bumbu dapurnya enak. Nggak ada rasa bau sapinya, nggak ada. Nah, ini kuahnya aku pesan kuah bening. Jadi nggak ada susunya. Sehingga kaldunya lebih kuat dia. Terasa sekali. Tuh. Berapa lama nih, Pak Ji? Masak ini? Masaknya ini 3-4 jam. Oh, 3-4 jam? Ya. Jam 2 malam kita sudah mulai masak ini. Oh, gitu. Sampai pagi. Iya. Ya. Oke. Okay. Enak banget. Makan begini harus santai, coy. Dan tenang, cuacanya juga enak, ya. Waduh. Pokoknya makan ini merem melek deh. Coba aja ya. Lo lihat. Dia punya ininya apa nih, sayur apa nih? Seledri. Supaya enggak amis dia, ya. Asik banget. Berapa itu? Enggak salah rame deh, coy. Betul, Pak. Enggak salah kalau rame, ya. Yang berapa, yang 40? Aku kasih rating 9,5. Asik banget, Pak Ji. Kebocoran. Jangan terus siang. Datang pagi jam 10. Supaya bisa kebagian. Yang namanya tulang sumsum ini. Benar, Pak Ji? Betul. Nah, buat teman-teman yang malas bawa duit, nggak usah khawatir, bisa ada OVO, ya. Dan bagi teman-teman yang nggak mau kesini, juga bisa langsung pesan melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, semua ada dengan klik saung jamblang. Ya, klik saung jamblang, ya, pasti masuk dan langsung sampai ke rumah. Nah, kemudian jangan kemana-mana, ikuti terus channel aku, Ova Sas, dan klik buat yang mau mengikuti info terkini dari kuliner aku, Ova Sas. Sampai jumpa, terima kasih Pak Haji, bye.